Oke, teman-teman, welcome back to my channel Bisri ID. Oke, kembali lagi bersama saya Bisri ID. Jadi di sini kita bakal main lagi game Garden. Ini udah ke episode berapa ya kalau ini? Ini udah part keempat kan? Part kedua kalau nggak salah kita ngelawan raja yang ngerokok. Part ketiga kita ngelawan bulldozer. Nah, ini part keempat nih. Oke, kalau kalian tanya, lah, kok bajunya sama ya? Dari part 2 sampai part 4. Ya, soalnya gue nge-record di hari yang sama. Ya, soalnya pertama supaya gue, apa ya, misalkan besok, kan sekarang saya upload ya. Nah, besok gue nggak bisa misalkan nge-record. Nah, kita upload yang itu. Jadi kita nabung konten lah supaya cepet game ini tamatnya. Tadi kita habis ke shop dulu, kita jalan-jalan. Langsung aja kita ke gameplaynya. Di mana sih? Oh, kita exit dulu. Supaya cepet, cok. Soalnya kalau satu hari sekali gue bikin videonya itu bakal lama. Nanti kalau ada gangguan gimana? Nah, takutnya gitu doang. Jadi sekalian aja nih. Kita kontainya. BTW memorinya mahi gak ya? Ya, insya Allah cukup lah memori, buat memori. Kita kontainya. Kita akan melewatkan tantangan apa lagi? Apakah ada cutscene? Pasti ada sih. Oke, di sini kita ngelawan dua orang ini nih. Ternyata nggak ada cutscene. Nah, kita mana dulu? Kita incar cowoknya dulu lah. Kita injek palanya biar cepet. Oke, kita suruduk dulu yang ceweknya. Kejar gue, boy. Sekali tendang, anjir. Ini bisa buat apa? Becot tomat. Bentar dulu. Gak sabaran amat jadi cewek. Bentar-bentar, kita bersihin dulu aja jalan ya. Kita jangan dulu bawa yang itu, kita bersihin dulu jalan yang ini nih. Perasaan tadi ada yang ngehalangin tuh. Kenapa gue tahu ada yang penghalang? Ya karena tadi gue udah main. Tapi kalah, jadi kita bakal potong ya adegan kalahnya. Panjang coy soalnya. Kita pancing dulu musuhnya buat turun. Nice. Bawa ke tempat tadi. Gue juga nggak tahu itu gunanya buat apa. Yang kayak gini nih. Ayo sini. Bentar, cok. Oh, itu cuma duit doang kah? Anjir. Dari scatter. GG cok, efeknya cok. Ada kayak Hanabi-Hanabi. Hanabi itu kalau di Jepang itu kalau nggak salah kembang api deh. Kalau nggak salah ya. Dari scatter mantep cok. Ada yang berubah jadi iblis. Anjir. Hampir mati cok. Cari darah. Kita bentar, kita ke sini dulu. Oke, jadi di sini kita udah tahu nih ada tempat yang ya ada tempat rahasia lah.
Tapi di sini kita nggak bakalan ke sana karena darah gue habis, cok. Kita bakal kewalahan nanti di sana nih. Karena gue udah ngulang berapa kali. Cuma dapat koin, skip aja lah. Mana senjata tadi? Nah, sekarang bisa lah. Lah, senjata gue hilang, jir. Kemana senjata, anjir? Jangan bilang patah. Wah, kayaknya patah nih. Oke lah, gak apa-apa, kita gak pakai senjata dulu. Oh, yolah, skip cutscene. Kelamaan, cok. Kita habisin dulu wanita-wanita ini. Soalnya dia yang paling lincah, cok. Wih, kita dikasih hadiah apa? Bentar-bentar. I can't believe this is happening. They smack on my ass, human. Bahasa Inggris gue nggak lancar ya. But in the end, I story like. Oke, terima kasih. Oke, arigato. Walaupun bahasa Inggris gue nggak lancar ya, nggak apa-apa lah. Bentar, bentar. Kita lihat ini udah direcord apa belum. Ya, oke, ini udah direkam, cok. Yuk, sini. Cambuknya bisa dibawa nggak ya? Kalau cambuknya bisa dibawa, GG tuh sih. Tapi dari tadi cambuknya ngejatuh-jatuh, cok. Oh, nggak bisa dibawa. Nice. Kita kemana lagi nih? Kemanakah kita yang harus pergi? Inikah? Oke, kita pergi ke area selanjutnya. Udah kan? Kelamaan kacin deh. Apakah di sini kita akan melawan bos? Oh, enggak. Santuy, baru 15 menit. Kacin, kayaknya panjang nih kacin. Kita rehat dulu sambil minum. Jangan lupa minum, teman-teman. Oh, itu cewek. Itu teman kita, anjir. Beraninya kau menyakiti wanita, cok. Jangan dibacok lah. Dia pakai bumerang. Nyinggerah, cok. Lah, pukulan kita nggak ada apa-apanya, jir. Perasaan kita pun... Cok, tomat. Jangan bilang ini pas... Waktu kita dulu... Pas kita belum punya tangan ini. Tangan yang besi itu. Tuh, kan waktu pas tangan kita mau dipotong. Cutscene, tangan kita udah dipotong. Nanti kita diberi tangan. Diberi tangan God Hand tuh. Kalau nggak salah ini kita nolongin tunangan si bos pertama kalau nggak salah.
Raja yang terakhir tuh, itu tunangannya kalau kata teman gue. Tunangannya raja pertama. Raja terakhir lah, tunangan last boss. Mungkin sebagai tanda terima kasihnya kita dikasih tangan itu. Ya mungkin sih, ya kalau gue salah ralat aja. Ralat supaya kita sama-sama tahu lah. Ini kita nggak ganti baju, soalnya hari sama kita nge-record, cok. Kok lawan tiga orang ini? Kamu? Ini bukan yang di perkumpulan meja bulat tadi. Ayolah, kita udah aku gue udah punya garden. Lu maunya apa sih? Ini kalau kalah kalah mulu nih, nggak tahu nih harus ngapain anjir. Kalau ngelawan bumerang anjir, lupa harus ke sini nih. Kalau ini kita istirahat dulu aja lah. Nanti kita bakal potong, nanti pas ngelawan ini kita bakal sambungin videonya. Betul, susah banget anjir. Wah, ini jangan bilang ini anaknya apa nih, anaknya ini kah? Anaknya apa sih nama pembuat gamenya? Anaknya Clover kah? Orang ini kuat. Bener, cok. Menurut gue nih sih, menurut gue. Ngelawan krocok kayak yang monster yang kayak gini juga. Apa namanya? Bos yang rada awalan udah susah. Apalagi last boss, anjir. Lo tuh udah susah kebangetan, cok. Kita kalahin pakai kamehameha kalau ada. Mati. Kita bakal pakai save state. Aduh, bentar-bentar. Kita istirahat dulu lah. Tarik nafas. Ini gak salah, cok. Ini karakter gue yang belum di-upgrade atau gimana nih? Harus kita upgrade karakter dulu kah? Tapi telat nyir kalau mau upgrade karakter harus dari tadi sebelum misi ini dimulai. Kita pojokin dia ke tembok aja. Percayalah dia tidak. Ayolah. Nah. Mati lu anjir, anjir. Ah, patah lu tulang. Kita injek-injek mukanya, anjir. Kita siap dulu. Teori siap. Gak ada lagi kok kotak yang harus kita...
Oke, kita ngamuk. Di sini kita ngelawan bos terakhir. Bukan bos terakhir sih. Ayolah, susah hindar, cok. Gue belum terbiasa. Walaupun kita udah main beberapa. Ini udah ulang ke 5 kali, nice. Sampai 5 kali ulang loh. Kalau kalian nggak percaya, malah lebih mungkin. Makanya di sini kita pakai teori. Pakai yang mana nih? Oke, pantat. Perjuangan setelah sekian lama ini gue udah ngulang hampir 5 kali lebih loh. Sampai tangan gue udah nggak kuat lagi main mungkin ya. Last, jangan bilang ini ngelawan lagi. Kalau ini ngelawan lagi ini goblok nih. Darah kita sekarat. Gue udah capek buat main. Kalau ini udah kita lanjut aja besok. Lihat tuh sampai keringetan anjir. Ini bakal ribet nih buat ngeditnya, gue yakin. Soalnya gue bikin gameplay sendiri, gue ngedit sendiri karena gue nggak punya editor anjir. Udah kan? Oh, ke sana. Oke, kita nge-save dulu. Oke, akhirnya beres. Kita sekarang edit 3 video, coy. Kita save dulu. Oke, Minasan. Capek sekali gue anjir sampai keringetan gini. Stick. Untuk stick tinggal kita charge aja. Oke, mungkin segini dulu untuk gameplay kali ini. Ini record udah 50 menit loh, kalau kalian nggak percaya. Tapi kalau kita edit ini cuman ya 30 lah. 30 kurang. Soalnya ini kebanyakan ngulang terus, cok. Di boss tadi juga kita mati udah 6 kali lebih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Dan mohon maaf nih kalau gameplay saya jelek, anjir. Jarang main PS, cok. Oke, see you next time. クリスマスに男2人